Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya tentunya Musa, di mana tentunya ini dalam program Jejak Perangkat Normal, ya. Di mana tentunya pada malam hari ini saya ditemani oleh Pak Ustadz, ya. Selalu ditemani oleh Pak Ustadz, ya, dengan Pak Ustadz siapa? Haskipu, dengan Ustadz Haskipu, ya. Tentunya kami pada malam ini sudah tepatnya berada di depan rumah angker tentunya, ya. Tentunya di rumah angker ini sudah banyak keluhan, ya Pak Ustaz, ya. Ya, kata orang-orang di sini banyak orang yang mengeluh melihat sosok seperti pocong, ya, seperti pocong. Nah, itulah pokoknya. Jadi itulah kita akan membuktikan dan masuk ke dalam apakah benar apa yang dikatakan oleh orang-orang setempat. Karena di sini katanya ada sosok makhluk pocong yang selalu menampakkan diri. Memang ya lokasinya memang cukup menyeramkan. Iya. Saya sekarang pun sudah merinding Pak Ustaz. Iya. Saya belum juga. Belum juga. Belum. Ya, tapi saya sudah merasakan sosok. Apa? Sosok makhluk. Oh, yang putih-putih apa ya? Astagfirullahaladzim. Apa Pak Ustaz? Mana? Mana dia? Putih-putih rupanya. Oke. Okay. Nampakin olah kita. Astagfirullahaladzim, aku sudah mulai merinding Pak Ustaz. Lihat buluku, kamu agak lebay ini rupanya. Saya betul. Belum juga. Sudah sedikit merasakan ada aura-aura mistis sudah mulai panas. Saya belum melihatnya. Dan saya pun sudah merasakan bau-bau yang tidak enak. Mungkin saya betul-betul tidak. Ya, ada seperti bau menyan. Mari kita buktikan. Coba kita buktikan dengan masuk ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk ke dalam dinding tadi. Hari. Ya, di sini tuh masih kosong. Hari. Seperti yang kita lihat. Di sini sangat gelap tentunya. Apakah Hari sudah merasakan aura-aura? Memang rumah ini sudah cukup tua ya. Iya. Lihat dari kusinya saja sudah robek. Iya. Ya. Mungkin ini sedikit sudah tua, ya. Karena sebab mungkin sudah lama tidak dipenghuni. Ya, bisa maksudnya salah. Tentunya itu. Oke, mungkin coba kita masuk ke dalam. Tadi emang nampak ya? Nampak tadi ya. Melantung, Neng. Ada ya? Ya, buka. Ternyata kosong. Kita lihat di sini kosong, cuma ada gambar ya. Mungkin di sini kita lihat. Mungkin ini rumah dulu sudah ada zaman pada sini Bung Karno mungkin ya. Tapi kita lihat ada juga Pak. Ya itu mungkin ke anaknya. Oke. Okay. Kita keluar, kita cari lagi. Dan di sini pun kosong. Kami masih terus mencari, tapi dari tadi sudah Pak Ustaz, ya, bulu saya semakin merinding. Bulu saya sudah sedikit juga. Setelah masuk ke dalam, hawanya sudah semakin kuat ya. Ya, dan saya pun makin mencium bau yang tidak enak. Ya, mari kita lihat jalan-jalan ke sana. Kita buktikan. Berangkat. Ya, besok ayo lebih baik kita ini aja. Bagaimana mau hadir ya? Itu di teras, terasnya itu besar. Hadir. Mana lagi? Ayo lah. Itu masih memang cukup besar. Jalan dan masih berada di luar. Deh, apa ini kau? Balak tolen. Astagfirullahaladzim. Ayo, ayo. Kuyang ke kuyung. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Benak ki, bulu sudah sangat merinding ini ki. Astagfirullahaladzim. Oke, sama Musa. Oke. Okay. Oke. Okay.
di kamera supaya lebih dekat. Astagfirullahaladzim, memang ada sesosok makhluk. Mungkin itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di situ. Ya. Oke, kita coba berinteraksi. Mungkin itu ya, kita akan lebih dekat, Ustaz. Oke. Mungkin kita ngajukin pocong TikTok. Oke. Astagfirullahaladzim. Coba kita ngajukin pocong TikTok. Oke, bisa dicoba ya. Bisa dicoba. Oke. Oke. Oke, lagu putar, Pak Ustaz. HP-nya tahu di mana ini? Pegang aja lah. Tukang abang kamera yang pegang. Belum. Nanti kami menyebutnya. Oke, Bang. Oke. 1, 2, 3. Hilang, kemana dah hilang? Tadi bukannya dia ikut joget? Pocong ikut joget. Mau kali itu pocong ikut joget. Oke, hilang. Kita berhasil. Hilang pengalamannya mungkin belum pernah. Di video sebelumnya belum pernah kami ngajak pocong ikut joget, kan? Pasat? Iya. Oke, mungkin benar ya kata-kata orang. Oke. Mungkin juga tadi. Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Ayo agak bunyi. Kenapa itu, Ki? Astagfirullahaladzim. Macam sebenarnya ada lemparan. Ada yang jatuh dari atas. Jantung saya deg-degan, Ki. Jantung saya deg-degan mulai. Apa ini namanya cinta? Oke, kita lanjutkan pencarian. Ayo, dua napi kita akan mulai dari. Saya sudah mulai berkeringat, Ustaz. Ini karena takut ataupun senang atau karena cinta? Ya, kita lanjutkan kembali. Ayo, oke. Ataupun kita sudahi saja apa di sini? Pocongnya belum kita tangkap. Tidak apa, mungkin kali ini kita tidak berhasil menangkap sosok pocong. Nanti pocongnya bisa meresahkan kita lagi loh. Oke, mungkin kita akan mencari lagi di sekitaran rumah di sini. Oke, atau lebih baik kita mencar? Tidak, satu saja. Kamu di belakang saya di depan. Boleh juga. Oke, ayo. Saya ke sana dan kamu ke sana. Sini tuh. Nah, gelap, Pak. Saya ke sana ya. Lihat dari sini depan. Astagfirullahaladzim. Ada bunyi, Ustaz. Lagi-lagi tadi permainkan. Ada lemparan tentunya. Ya, ada ke dalam rumah sana. Astagfirullah. Oke. Ya, alhamdulillah kami berhasil menangkap pocong. Ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya. Sepertinya kita pun sudah berhasil ya menangkap pocong ini.
dengan sebuah ember tentunya, ya. Alhamdulillah, coba kita buka seperti apa ya wajah pocong ini. Bagi pemirsa yang belum pernah melihat muka pocong, ya, inilah dia merasakan. Oke. Iya. Nangis. Dia menangis. Pocong nangis. Iya. Iya. Oke. Oke. Oke, pemirsa. Kita akan merupakan nanti sudah pun menangkap pocong yang diresahkan warga di sini. Mungkin sudah dulu video kami kali ini, ya. Ya, karena sekarang pun kita sudah berhasil menangkap pocong ini. Dan akan kami tutup video kami ini. Dan jangan lupa di subscribe ya video kami, ya, ya, dengan channel Sahabat Musa Channel. Ingat, oke? Jangan lupa subscribe. Oke. Tunggu video kami yang selanjutnya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, Ustaz. Kita sudah menangkap pocong di mana yang meresahkan warga sekitar, dan pocong itu pun sudah kita hapus ya. Iya, sudah kita kurung. Ya, dalam kuras habis ya, tenaga saya ya. Sudah kita kurung tadi, sudah kita masukkan ke dalam botol tentunya. Ya, di sini masih ada satu ruangan yang belum kita lihat, ada satu kamar yang belum kita lihat. Ya, kita coba mengecek ya tentunya ya. Apakah masih ada selain pocong tentunya? Ya, kita akan coba buka kamar yang satu ini. Oke, coba. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tidak tuh. Astagfirullahaladzim. Hidup nanggung. Katanya itu tadi rumah angker, enggak ada penghuni. Kita sampai loh. Nah, kita sekarang. Eh, marah-marah. Untung marah.